Acara sosialisasi isi magang dan pemaparan PMM Bebas 1 tahun 2022 dimulai dari opening MC dan pemutaran video magang di ITS, kemudian dilanjutkan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Kasekjen PK2 ITS yaitu Bapak Arif Abdurrahman SCMP, kemudian dilanjutkan pemaparan SIM dan alur lapor magang oleh tim DPTSI ITS dan pemaparan PMM Bebas 1 2022 yang akan disampaikan oleh Ibu Nindi. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab dan berakhir dengan penutup. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita simak pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir ITS, Bapak Arif Abdurrahman, STNP. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan ITS, para kepala departemen di lingkungan ITS, para tim konsultasi kemahasiswaan departemen atau TKK, serta para dosen yang saya hormati, dan juga para perwakilan dari himpunan mahasiswa departemen yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua bisa bertemu di sini bersilaturahim dalam rangka untuk sosialisasi si magang dan PMM Bebas 1 tahun 2022. Tidak lupa kami juga ingin menyapa kolega-kolega kami di Direktorat Kemahasiswaan ITS. Di sini ada Bu Ida selaku Kasih Pengelolaan Magang Industri periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Serta ada Bu Nindi juga Kasih Magang Pengelolaan Magang Industri periode tahun 2022 sampai tahun 2024. Serta para staf yang ada di sini, ada Mas Kendra, Mas Putri, Mbak Ririn, dan yang lainnya. Jadi Bapak-Ibu yang kami hormati, sore hari ini kita akan bersama-sama mencoba untuk menyimak tentang bagaimana si magang, alur pengisian dan laporan si magang itu, karena seperti